Yes, SpongeBob lagi. Finally kita kembali lagi ke game ini. Ini udah ada update akhirnya ya? Akhirnya cuy, udah ada update cuy. Lu udah dia petek gede GG sendiri ya dia? Enggak. Oke, jadi ada 4 telur. Ada 4 telur tambahan, goy. Ada lagun ya? Iya. Terus di sini gue ada 493.000 rubis. Udah banyak nih rubi lu nih. Udah banyak. BTW, gue yang area 13 belum gue lawan nih bosnya BTW. Anyway, busway. Belum gue lawan ini bosnya nih. Gue lawan Plankton ini. Dulu ya. Apa? Ada Patrick Morp. Rock Patrick Morp. Rock Patrick? Oh yang rock and roll, iya 450 dublon sih lumayan lama ya. Oh ada ini baru ya. Iya skin-skin baru nih. Iya. Ada skin baru, okay. Gue lagi lawan Plankton dulu nih, sabar nih buat ngebuka yang di belakangan nih. Berapa sudah harganya gue? Hah? Beb, kita record dulu Beb, bentar ya. Bentar ya Beb. Sabar ya Beb. Maafin gue. Lu duit berapa gue? 965 ini apa Q deh. 965. Sorry, 9.65, 9.65. Gua kaget 965 cuy. Enggak. Itu banyak banget kalau itu. Kaget gua. Lagi ambilin ini secret sih nih. Gua morph gua dikit banget sih jujur. Lu udah 31 kan? Gua masih 19, gue. Iya ya. Sedikit banget morp gua. Kacau. Itu penting tau morpnya. Sebenarnya iya. Nambahin cuma banyak efek dia. Sering lupa. Sering lupa tapi permasalahan. Gua udah area berikutnya 50 QD, goy. Hah? Ini kan kebuka langsung nih ya. Nextnya 50 QD. Buset, 50. 50. 50 QD, bro. Gue udah bisa lompat belum ya kira-kira ya. Ada si ini. Siapa sih? Larry. Ada Larry di sini. Mana lu? Oh lu udah lu buka ya? Udah, kan lu abis ngelawan bosnya kan? Apa lu belum lawan juga? Belum. Lu belum lawan juga bosnya? Belum. Butuhnya 2.54B strength-nya. Oh lu udah ya? Oh gua udah. Oh lu udah gacha ya? Udah. Kemarin-kemarin gua gacha bro. 3.7B power dia. Yoi bro. Gold semua bang. Rainbow. Oh pantes dia. Jadi cuman satu yang golden mythic. Sebiji, sisanya rainbow. Oh wow. Oke gue mau gacha dulu di tempat baru ini. Kita unlock teleportnya dulu. Terus kita balik ke rumah, ke spawn. Masa rare sih. Aduh gachanya juga sama lagi gue. Apa? Jadi gachanya kayak biasa, yang kayak yang di bawahnya nih, yang goldennya di next stage-nya. Oh, iya. Oke. Gue sebenarnya penasaran pengen gachain ini sih, guber lounge ini sih. Belum dapat yang dikit nih gue nih, masalahnya nih. Coba. Bagus itu. Gue bakal pakai sampai duit gue 200.000 deh. Wah. Sampai 200.000 nih. Dapat itu kan villager dev mulu coy. Tuh villager dev lagi. Villager dev lagi. Lagi suwe banget nih. Villager dev lagi. Nah. Oke. Bau banget, Bang. Bau. Villager dev semua lu dapat ya? Bang, bau banget, Bang. Tolong, Bang. Woi sumpah gue ini villager dev doang gue. Gue gak dapet yang apa sih lo Squidward apa tuh? Iya.
Gue udah Squidward, gue ada SpongeBob ada 8. SpongeBob gue, Dave gue dikit. Wah ini gua sama Dave semua bro. Dua kali lagi nih. Wah, kurang hoki nih gue nih. Wah, Dave semua koy, beneran. Beneran Dave semua, cok. Semangat, bro. Semangat, bro. Wah, Patrick-nya jadi susah dapetnya. Wah, apa karena udah lama gua enggak mainin nih, hokinya udah mulai hilang nih. Enggak bisa nih. Kacau. Wah, ini kacau banget sih. Kacau banget ini, guys. Dave gua ada 32 biji. Gua SpongeBob gua ada banyak. Wah, Dave gua banyak ini banget, cuy. Ya kita buka ini deh. Rainbow area berapa sih? 7. Kita buka yang baru sampai dapat yang legendary. Oh, dapat nih legendary. Mr. Crab. Oh, temanya surfing kok yang ini, goy. Surfing ya? Surfing. Oh, dapat Mr. Crab lagi. Sedangkan ini kita harus goldenin dulu nih. Nah, dapat lagi Mr. Crab, mantap bro, 3. 7. Oh, nice. Langsung kita udah 3. Ke kota baru ini. Udah 4. Selesaikan challenge-nya. Satu lagi. Challenge. Wow. Satu lagi. Enggak berkurang darahnya. Satu lagi, bro. Satu lagi, bro. Lama banget berkurangnya. Lama-lama di sana lama banget. Satu lagi. Kacau nih. Dikasih waktu 1 menit. Udah bisa trade. Oh, trade-nya masih coming soon, bro. Masih belum bisa trade. Wah, kalau bisa sih udah enak ya sebenarnya. Udah enak banget kalau bisa trade. Ah, udah nih, dapat nih. Dapat legendary nih. Teleport ke area 3. Kita goldenin. Lifeguard Clam. Damage-nya 4,4 B Golden Mr. Crab, goy. Lu dapat. Bukan dapat. Bikin. Hah? Bikin. Oh, yang di cave itu. Enggak, bukan. Kan legendary biasa, yang biasa nih. Di goldenin. Oh. Lu goldenin. Ya mau enggak mau kan, soalnya kan. 4,4 B. Buset. Lihat power gua. Buset. Ini sisanya villager dev semua ini, goy. Cuma satu doang ini ya, Mr. Crab. Buset. Sisanya villager dev. Villager dev enggak ngotak dia. Mulai enggak ngotak ini villager devnya nih. Oh, gua disuruh ngancurin doubloon, sabar. Butuh morph. Disuruh ngancurin banyak. Itu event itu. Iya nih. Dapetin ini area 8 claim. Aduh, gua harus dapetin morph Mr. Krabs dulu nih. Ntar nih gua ambil dulu. Nanggung. Open. Takutnya ngebug lagi kayak kemarin. Please yang bagus. Naik. Yang udah dong. Kok lu bisa sampai 31 ya, morph-nya banyak juga lu. Banyak dong. Niat juga anda. Enggak, jalan aja jalan, dapet hoki gitu. Dapet gak ya? Oh, 290. 291, oke dapet. Kita dapetin Mr. Crab dulu, guys. Biar kita uang. Kita buka. Lu yang crab ya? Golden-nya ya? Legend-nya ya? Iya. Gua yang Patrick lebih ngeri lagi berarti. Wah, mahal banget kan ya? Mahal. Ayo, gua dari 40 QD jadi 38. Lifeguard Mr. Crab dapat.
Nice. Satu lagi. Sip. Awalnya sangat amat bagus. Oh, gua ambil hokinya. Gua ambil hokinya. Betul ya. Awas aja kau, gua ambil hokinya. Mitik langsung mantap. Hah? Mantap, mantap. Legendary Patrick, nice. Nice. Hah? Nice, dapat mitik, dapat legendary Patrick, semua dapat. Nice, hah? Nice. Mitik. Mitik. Langsung dapat mitik gua. Karena temen gua begitu. Kemarin gue beli jahe, gue lupa minum, jadi gue minum sekarang nih. Siapa tahu membawa hoki ya guys ya. Jahe, lu pakai teori jahe ya. Teori jahe. Jadi lagi. Kita coba teori jahe ini guys. Teori jahe. Gue akan buka sampai duit gue habis. Enggak sampai sih. Habis. Enggak sih, enggak sampai habis sih. Enggak sampai habis sih. Anggapannya paling ya sampai 30 QD lah ya. Sama sekarang duit berapa? 36. Cepet banget ya? Bukan cepet banget, gue emang dari awal udah 40 gue. Oh. Oh anjir. Keren juga lu. Gue akan bikin golden semua nih. Cari dulu. Oh Patrick lagi nice. Jahe apaan bang lu minum bang? Gue lupa kemarin gue beli jahe apaan. Permen gua ampe lu. Bukan, minuman. Random banget beli jahe. Beli minuman jahe. Kayaknya gua udah bisa golden deh Mr. Crab gua. Lu satu doang ya? Golden deh Mr. Crab ya? Iya, baru satu. Sisanya villager dev gua. Si dev ya. Gue cari Patrick nih, cari 4 lagi Patrick lah. Nggak mitik-mitik nih gue, gimana sih nggak jadi ngambil hokinya igoy. Jahe lu kurang banyak. Jahe gue kurang banyak, ini gue ngomong aja udah pedes banyak. Nih. Banyakin lagi jahenya. Tapi Patricknya banyak sih, gue lumayan dapat banyak Patrick sih. Nah lumayan tuh. Eh yang bagusan Patrick apa yang krebs ya? Gue lupa. Patrick ya? Nah Patrick gue harusnya udah bisa golden sih. Iya. Ah, Patrick lagi. Guard worm. Aduh, dikit lagi nih. Dikit lagi sisa 30 QD nih gua nih. Aku habisin lah duit gua lah. Lu sih berapa emang? Mythic 7. 4 QD. Lu sih bukan ini, lu ngarep. Enggak ada yang enggak mungkin, bro, di dunia ini. Mythic 7 tuh ngarep. Kali-kali aja. Iya benar sih, kali-kali nggak ada yang tahu kan namanya. Betul, tuh kan? Apa mitik lagi lu? Legend. Oh, gua kira baru gua pengen gebrak meja. Kalau gua mitik lagi lu gebrak meja bang? Enggak, sakit. Tangan sakit pasti. Okay. Tapi gua belum cek damage mitik berapa? Paling se-golden gak sih? Atau mungkin harusnya lebih sih, gak mungkin enggak sih. Nih gue udah dikit lagi nih. Berapa damage-nya? 1,8B. Oh. 1,8 ya masih ya? Iya. Oke. Ayo kita coba goldenin gue ke area 3 gue. Let's go. Area 3. Bentar, Mr. Crab gue dikit banget. Oh, Mr. Crab. Tapi lifeguard Patrick gue lebih banyak. Kalau gue bikin 4, gue bisa bikin 3. Kalau 5, cuma bisa bikin 2. Okay. 4. Okay, transform. Jadi. 80%, let's go. Jadi. Nice. Damage. Jadi nice. Lagi. Jadi lagi please. Jadi lagi please. Jadi lagi. Mantap. Berapa persen? 80% Mr. Crab. Si Patrick biar bisa 3 gua. Wah, 3. 60% 3. Mantap nih Mr. Crab.
Di sini banyak ternyata. Gue lu liat, anjir powernya Igo udah 55 beco. Kalah jauh gue. Ini gue mau coba 60% nih, kita tes nih. Set. 60%. 60%. Jadi. Let's go. Jadi. Gagal. Hangus dia. Destroy satu Mr. Krab License. Apaan tuh Mr. Krab License? Itu ngancurin itu license ya. Di mana ya? Sini ya. Di tempat Mr. Krab. Mr. Krab area berapa ya? Udah di Ragun gitu ya. Area 9 kalau gak salah. Oh ini dia. Iya. Oh tapi udah cepet banget ini. Udah dapet Mr. Krab. Satu QD satunya. Claim. Udah oke lah. Squidward Magic belum. Downtown Bikini Bottom. Oh iya, gue belum ke atas nih ya. Apa? Ini yang ke atasnya gini nih. Oh yang lompat-lompat. Yang lompat-lompat. Masih ngebug gak ya gue ya? Pertanyaan cuma satu nih. Enggak, kemarin lu pakai itu kan? Masih coy. Patrick kan? Iya. Nah itu karena Patrick kali. Coba gue ganti morphnya ya, gue ganti ke SpongeBob. Iya. Oh iya benar karena morphnya koi. Nah. Ini gue ganti ke SpongeBob normal nih langsung. Wah udah kelar akhirnya. Bukan karena nge-lag kan? Bukan karena nge-lag. Nah. Oh ini udah enak banget sih damage-nya. Bukan karena nge-lag ini. Keterlaluan. Udah. Jadi, enak buat gue enak. Berarti gue gak boleh pakai Patrick gitu maksudnya. Tapi udah mythicalnya kagak gak kepake, jadi gue mythical biasa. Emang harus golden sih. Harus di goldenin sih. Gue mau jadi Mr. Krab aja nih. Lucu banget. Dia jalan ada bunyi sound effect yang Mr. Krab gitu loh. Iya. Yang SpongeBob udah juga loh. Yang SpongeBob mana? SpongeBob yang di rumah itu. Dalam rumah. Belum kayaknya. Nah, ambil dulu. SpongeBob dalam rumah. Dalam rumah mana, bro? Yang baju biru. SpongeBob baju biru. Yup. Bentar. Oh, drill-nya enggak selesai. SpongeBob baju biru. Di tempat yang lompat-lompat tadi, itu kan ada rumah tuh. Di tempat gue lompat-lompat ngambil apa nih? Yang quest itu ngebug. Di situ ruangannya. Area 8 berarti parkir, ya? Area parkirnya. Area parkir. Oh, yang boating school ini. Ya. Ada apa di situ? Sponsor baju biru. Video kemarin kan kita itu, buka itu. Oh ini iya, kan oh iya. Udah, dapat. Dapat. SpongeBob baju biru. Cepet. Udah cepet. Udah cepet banget. Karena kita udah pakai ininya yang dia. Ya, tapi berarti paling bagus tetap mengambilnya medievalnya sih. Kalau bisa dapat medieval yang epic bagus sih. Medieval? Iya, medieval Squidward, medieval. Kan lu medieval apa? Dave kan? Hah? Lo punya kan Dave kan? Nah, itu kalau bisa carinya yang epic, itu paling bagus Oh, iya sih. Karena damage gue 5B satu itunya. Jadi gede banget. Nah, permasalahannya cuma satu, bro. Apa? Harus kumpulin. Bisa unlock nih, unlock kali ya. Hah? Lu udah? Udah. Gue belum, gue dikit lagi. Ntar gue mau lompat-lompat dulu. Masalah kalau gue unlock gak ada duit nih. Iya, gue juga nol duit gue.
Tar, gua upgrade morph-nya dulu. Ini sosial apa sih sosial? Oh iya. Yang buat money. Anjay. Money. Kita upgrade-upgradein dulu kali ya. Upgrade deh. Ini Mr. Crab-nya kita upgrade. Udah ke level 3. All monitor SpongeBob-nya juga upgrade. Oh ini jadi makin gede sih map-nya. Ke level 3. Makin keren. Apalagi ya? Kalau ke level 5 sih terlalu kacau. Kita buka kali ya. Open. Villager Dev. Nah. Oke, okay, gua udah bisa nih. Unlock kali ya. SpongeBob lagi. Unlock. Unlock nih kita guys. Ayo dong, unlock Squidward lagi dong. Tinggi banget. Wah. Si Dev lagi. Dev the Builder. Salah ya? Salah. Enggak ada tuh Dev the Builder. Nah, ini gua ambil. Kalau dapat mythic-nya sih bagus nih. Apa gua coba ya? Apa? Siapa tahu mythic-nya. Skip lagi. Nice. Wah, lu hoki banget sih. Squidward berapa persen? Mythic-nya sih. Mantap banget ini. 90% ya Squidward ya? Iya, kayaknya. Tuh. Oke ya. Gini nih. Ampe 50.000. Villager deh. Kita lihat nih. Enggak dapat nih gue nih masalah yang ini nih. Enggak dapat lu ya. Enggak dapat. Mythic-nya ini ngeri banget. SpongeBob pun lu belum dapat, Bang. Belum. Gue benar-benar full Villager Dev doang, goy. Gue banyak banget SpongeBob gue. Dia pengen Villager Dev. Full Villager Dev. Gak ada satu pun. Villager Dev gue 42. Oke, dengan akhirnya sangat amat membanggakan itu, maka kita tutup videonya sampai di sini, guys. Jangan lupa di like video kita, di subscribe channel kita, di klik tombol loncengnya juga, guys ya. Sampai berjumpa di video berikutnya, guys. Thank you. Bye-bye. Dadah!